kampung yang sangat kucinta. Lokasinya di Desa Naklasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Oh iya teman-teman, untuk sampai ke kampungku harus menuruni 300 anak tangga loh. Tapi selama perjalanan kita bisa melihat panorama yang sangat indah, yaitu kampung naga yang dikelilingi oleh sawah dan sungai Ciwulang. Semua rumah di kampung sama, baik dari bentuk dan tata ruangnya. Tuh lihat, semua seragam kan? Masyarakat di kampungku pun sangat kuat memegang nilai tradisi dan aturan nenek moyang. Salah satu aturannya adalah larangan untuk main ke hutan larangan ini, apalagi mengambil kayu. Katanya sih kalau dilanggar bisa terjadi malapetaka. Ih, serem ya teman-teman. Thank you.
goyang ya? Wah, yuk. Yuk. Banget. Iya, iya, mau wing. Wah, yuk. Nah, kumpulkan lah batana, kumpulkan. Ayo, ya dua yo yo yo. Dua yo. Gunungan dah, gunungan. Ayo hala, tanah gede, gunungan gede. Ini dia permancing boy-boyan. Ayo, kalian pernah coba tidak? Aku dan kawan-kawan harus menyusun 10 batu. Kawanku Wana, lawanku adalah Rusdan dan Ramlan. Waktunya ditentukan tim mana yang duluan. Tas, Winyalaya, Manelaya. Wah, Rusdan dan Ramlan dapat giliran pertama. Jadi aku dan Wana harus jaga agar bola lemparan mereka tidak kena batu sasaran. Oh, kiruin. Badan lawan agar mereka gantian jadi kucing. Jangan sampai mereka berhasil menyusun batu kembali. Mana wel? Oh kan wela gandong ah. Oh. Ayo Wani. Sok. Dan Wana kalah. Berarti aku dan Wana harus gendong Ramlan dan Rusdan. Waduh, mana Rusdan badannya gemuk lagi. Ayo Wana, kamu bisa. Ayo, ayo Rusdan. Aduh, aduh. Ah, ini capek ya. Ini yang nanggap banget. Oke lah. Banyak sekali balong atau kolam ikan loh. Dan kami sangat suka menangkap ikan. Biar lebih seru, kita undi siapa yang duluan nyebur kolam yuk. Lagi-lagi Rusdan kalah. Wah, Rusdan curang. Kan Rusdan yang kalah ya teman-teman. Ayo kita kasih pelajaran. Satu, dua, tiga. Nah, ini baru adil. Semua sudah masuk kolam. Ya, waktunya menangkap ikan. Asik, dapat ikan. Ayo pegang yang kuat agar tidak lepas.
Kita harus dapat ikan yang banyak. Wana juga dapat ikan. Rahman juga dapat. Hore! Ya, Rusdan, mana ikannya? Kok lepas? Dasar Rusdan, makanya pegang ikannya kuat-kuat biar tidak kabur. Teman-teman, ternyata hujan turun. Tapi aku dan kawan-kawan ingin mencari bambu untuk anyaman tempat ikan nih. Kita main balap daun pisang di sungai dulu yuk. Pasti seru. Tapi walaupun hujan belum terlalu lebat, kami harus tetap hati-hati. Ayo, siapa yang duluan? Wah, daun pisangnya hanyut. Kejar! Itu dia, ada bambu. Rusdan, ayo ambil bambunya. Teman-teman, hujannya semakin lebat nih. Ayo kita naik. Bahaya kalau terlalu lama main di sungai di saat hujan. Tidak segera mandi, kepala kita akan pusing. Ayo mandi yang bersih, Rusdan. Wana, Ramlan, biar bisa cepat makan ikan. Hihi. Nang sasak can? Acan, kita sekedar priantosan udinya di kelodok. Kan bisa meringa antosan orang melalui ingannya melayu ah. Teman-teman, ternyata ikannya belum matang. Teman-teman, bambu yang tadi kami ambil di sungai ini dipakai untuk membuat anyaman, salah satu kerajinan khas Kampung Naga. Sekarang aku akan membuat tempat ikan ah. Sambil menunggu ikannya matang. Yuk teman-teman, lihat aksiku membuat anyaman. Au. Wah, kenapa Ran? Kenapa? Aku juga. Oh, aku juga tak. Hati-hati, Wah. Wana dan Ramlan pun ikut-ikutan. Bukannya membantu. Hore, ikannya sudah jadi. Wah, pas sekali dengan anyaman bambuku. Ayo kita taruh ikannya di anyaman.
menyenangkan untukku dan kawan-kawan. Apalagi diakhiri dengan makan ikan hasil tangkapan sendiri. Teman-teman, walaupun aku, Wanar, dan Ramlan suka saling menjahili, tapi kami tetap bersahabat karena kami anak pemberani. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Eh, ulun dah. Eh.